Shalom, apa kabar semua? Hari ini juga dengan Ibu Sarah. Hari ini saya mau masak kimchi jeon. Jeon itu dadar ya. Kimchi, saudara semua tahu. Jadi, mau tanam plastik? Langkah pertama, yang ada kuahnya itu dihilangkan. Lepres. Jadi cuma sayur kimchi saja. Kemudian pakai gunting. Gak usah pakai pisau, karena sekarang pakai gunting. Lebih cepat, lebih praktis, tangannya tidak jadi kotor. Karena apa tuh? Pincah. Di rumah ada tepung ya, pakai tepung ini. Ukuran tepungnya sesuai dengan ukuran kimchi. Kasih garam sedikit. Sedikit aja karena kimchi sudah ada garam. Kalau kurang air, tambah air. Jangan anggap masakan itu susah. Kalau kurang asin, kasih garam. Kalau kurang air, kasih air. Kalau terlalu apa lembek, terlalu banyak air, kasih tepung lagi. Masakan itu jangan anggap susah ya, tapi sangat mudah. Alright, alright. Ada telur lebih enak. Mau masukkan telur saja. Lagi masukkan kimchi. Kalau setiap dadar itu maunya lebih lembut, lebih enak, sedikit kasih minyak di dalam adonan ini. Kalau begitu rasanya jauh lebih lembut, jauh lebih enak. Tindak tempat. Sudah subscribe? Sudah like? Kalau orang Korea ada kimchi, mungkin 30 jenis masakan bisa. Kimchi jjigae, kimchi gu, kimchi jeon, kimchi muchim, bukkung kimchi. Jadi kalau orang Korea itu kimchi itu penting sekali. Jadi hari ini juga kalau ada kimchi, bisa masak kimchi jjigae. Sudah panas. Sudah selesai, sudah jadi. Yang selanjutnya kita mau buat yang lebih besar ya. Cukup seleranya, kalau yang kecil-kecil semata sekaligus. Ah, aku males. Sama kali ini males. Kalau begitu satu kali yang besar, kemudian potong sedikit gunting. Ingat ya, masakan tidak ada patokannya. Sesuai seleranya, sesuai dengan caranya. Kembangin aja, mudah sekali. Jadi tiga. Tunggu. Sudah jadi. Ayuh, hampir jatuh. Hari ini juga dengan Ibu Sarah masak kimchi jeon. Ketemu lagi.